ini sebenarnya baterainya tinggal 9% nih, mudah-mudahan masih cukup ya. Kita openingnya di Bacandoko Jumbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Daeng. Alhamdulillah hari ini kita sempat lagi nge-review di salah satu lapak yang ada di trotoar Rawabening. Di sini kita ngelapaknya di trotoar, tapi kualitasnya bukan trotoar ya. Jadi di sini banyak pilihan kualitas yang tidak menutup kemungkinan bisa jadi koleksi teman-teman di sana. Oke, seperti persoalan lain di sini kita langsung kepo-kepoin berapa koleksi yang ada di lapak sini. Ini di sini mulai dari bongkahan. Ini bongkahan Doko Kembang kalau nggak salah ya. Doko Kembang, ada juga Bacandoko, ini Doko Kembang lagi. Ini Bacandoko, Bacandoko. Nah, ini juga lebih enak nih. Palamian ya? Palamian. Nah, seperti biasa sebelum kita nge-review kita izin dulu. Gimana kabar Bang, sehat? Aduh, boleh nggak saya ngerecokin ini? Boleh. Boleh ya. Siapa tahu setelah kita review bisa makin rame lagi dan makin dikenal lagi lapaknya ya. Nih, makanya teman-teman nih kalau misalkan lihat di channel saya, dari berapa biji channel itu di handphone saya, jangan cuma nonton kalian tapi beli. Kenapa saya suruh beli? Karena kita bisa apresiasi pelapak. Biar pelapak semangat ngelapak, sehingga kita juga kalau mau belanja banyak pilihan atau referensi. Oke, kita coba lihat beberapa koleksinya di sini, mulai dari Doko Kembang nih. Nih, Doko Kembang jenisnya beda-beda di sini, ukurannya juga beda-beda ya. Nih. Tuh. Ini biasanya kalau di Doko Kembang begini bisa dapat motif nih. Tuh, dapat motif. Kita coba kepo-kepoin nih. Nih. Oh, ini ada yang kecil nih. Ada yang kecil-kecil nih Doko Kembangnya nih. Cakep nih. Doko Kembangnya ada yang kecil-kecil, ada yang gede. Oh, ini kalau ini bacaan Dokonya nih. Ini ada yang sudah dibikin polkas ya, atau pola kasar nih. Ini juga polkas. Polkas. Ini bahan juga nih. Aduh. Pokoknya di sini tuh pilihannya banyak ya. Bisa beli satuan atau kodian. Jadi rata-rata pelapak yang ada di Jatinegara ini tuh tidak prioritas melayani satuan. Kalau teman-teman mau kodian juga bisa dilayani, karena pada umumnya teman-teman di sini tuh banyak batunya ya. Jadi di sini kita namakan spesialis kalau nggak salah ya, spesialis Bacandoko atau batu bacan. Bang, yang di sini ini berapaan bang? Yang di sini? Dari 150 sampai 200. Oke, dari 150.000 sampai 200 nih. Ini yang 150.000 sampai 200. Teman-teman tinggal screenshot aja ya. Nah, kalau yang di sini nih, Bang. 100. Nih, 150 sampai 100. Ah, ini yang 50 sampai 100. Berarti di lapak kita ini dari 50.000 ya? Tuh, sangat cakep banget buat jual lagi tuh. Ini juga ada nih. Nah, di kotak ini, Bang, berapaan dia? Sama. Sama ya. Tuh. Ada nih, teman-teman bisa lihat ya. Tuh ada yang dagingnya tuh. Jadi kalau motif ini kalau kita jeli memilih itu kadang dapat gambar. Kalau ini Bacandoko ya maksudnya? Ya, ada semua. Untuk maharnya berapaan dia bang yang ini? 100. Dari 100-an ini mah rata ya? Nih 100-an ribuan nih. Tuh 100 ribuan ini juga ada nih. Tuh, wow, jumbo banget nih, ada itemnya nih. Hai, mantap. Nih. Tuh. Cakep. Ya, mama yang ini gede-gede nih bang, berapaan dia bahannya nih? 100 ribu segede ini? Iya. Waduh, ini juga nih, coba nih jumbo. Harus teliti kita motongnya biar dapat motif. Nah, kalau yang di sini bang, palemia nih berapaan dia bang? 150 ribu nih palemia. Nih 150 ribu palemia ya, jarang ada tuh bahannya tuh. Ini palemia juga kali? Bukan, Mejiko. Oh, Mejiko, berapa dia bang? 250 ribu. 350 ribu. Ya. Ini ukuran begini kalau bikin ukuran kantoran kita dapat dua ya? Tuh, 2, 3, atau 4 tergantung apa seleranya ya. Ini ada juga yang dibikin lostun tapi bukan polkas, ini mah tinggal iket doang ini mah ya. Berapaan dia bang? Ini satuan atau paket? Dua, satuan boleh. Satuan boleh, paket boleh. Dari satuan berapaan? 200 sampai 350. 200 sampai 350 ribu nih itu untuk satuan. Ini. Nah, kalau yang ini nih bang? Yang itu 1 juta. 1 jutaan nih, jumbo ya ukurannya. Tuh, nggak diragukan lagi dah kualitasnya. Udah body glass semua ya. Dari 1 juta atau 1 jutaan, ya, Bang? Dari 600 sampai Oke, dari 600 sampai 1 juta ya. Mohon
Dari 600 sampai 1 juta. Nah, kalau untuk yang ini kan tadi kita udah lihat yang Lostone nih. Kalau yang di kotak ini nih, Bang? Itu 350. 350 rata atau variasi? Variasi. Variasi ya, dari berapa sampai berapa, Bang? 250 sampai 350. Oke, dari 250.000 sampai 350 berarti estimasi 100.000 bedanya ya. Namun itu masih di harga penawaran tentunya ya. Yap. Nah, tuh. Ini beliau ini lapak spesialis Bacan Doko. Makanya teman-teman kalau misalkan mau nyari Bacan Doko, ini salah satu referensi dari Daeng untuk lapak Bacan Doko. Apa, tuh. Ini apa? Waduh, bersih-bersih banget. Kenapa, nih. Bersih-bersih banget. 700 kan? 500. Bersih-bersih banget. Waduh. Cakep ini pilihannya nih. Nah, ini tuh teman-teman bisa tinggal screenshot aja ya, tinggal screenshot. Nah, coba kita lihat yang kecil-kecil. Di kotak ini berapa nih? Tuh, ini ada yang kecil nih. Ini yang di sini? Nah, berapaan, Bang, yang di kotak ini? 300-an. 300-an ya? Ini ada ring titanium ya. Ada yang buat cewek nih, yang nanya kemarin buat cewek ada nih. Buat cewek. Tuh, tinggal screenshot aja tuh. Nah, kalian di sini nih berapa nih? Variasi. Variasi ya. Ini jumbo-jumbo juga di sini nih. Ukurannya gede-gede nih, ada yang bulat. Yang bulat nih. Udah body glass ya teman-teman tuh. Wow, atau enggak ini nih. Wow. Ini berapa dia nih? Jumbo. 850.000 nih, munjung banget nih. Tuh, widih, kayak udah kayak peci tuh. Ada juga yang bersih nih, kayak gini nih, tuh. Ini udah ngegiwang dia mah ya. Tuh, ngegiwang. Jadi variasi juga nih yang di sini nih. Terus yang di sini nih, Bang, ini kan gede-gede juga nih. Berapaan dia, Bang? 800. Alpaka ya ringnya ya. Nih 800. Jadi beberapa harga yang kami berikan itu masih di harga penawaran, Bang ya. Jadi masih ada kebijakan harga, tapi langsung aja nanti WhatsApp atau by phone. Tinggal nego. Kita coba support lagi. Ini juga ada nih. Ini jumbo-jumbo nih. Nah, kalau yang di ujung ini apa? Ini dare ya, ini dare nih, yang nyari dare kemarin ringnya. Perak. Berapa dia? Oke, di harga penawaran ya. Oke, ini bacan masih ada nih. Ada bacan, ada virus juga tuh di ujung ya. Iya, virus. Nah, coba kita ke sini. Pokoknya dari sini dari berapa sampai berapa? Ini 500 ya. Yang di sini? 400. 400 ini 400, ini 500. Nah, kalau yang di sini nih, Bang. Ini variasi nih. Ada yang 300 okay. Sampai 500. Oke. Okay, 300 sampai 500. Nah, ini yang menarik juga yang di belakang ini karena banyak kan semi cutting ini. Berapaan dia, Bang? 250. Ah, 250 nih, teman-teman. Coba lihat tuh. Udah bersih banget 250.000. Rapi lagi cuttingannya. Rp250.000, cuttingannya cakep nih. Wah, ada yang ukuran kecil juga tuh. Nih. Nah, ini di sini berapaan? Itu 3 juta. Oke, ini 3.000 ring perak ya. Berarti dari berapa sampai berapa ini kan yang kecil? Dari 500. Nah. Yang dua baris ini. Ya. Ini 700. Oh, siap tuh. Teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Oke, siap. Yang ini yang jumbo ya. Yang belakang, Bang, berapaan, Bang? Dari 250 sampai 500. Oke, 250 sampai 500 ya. Nah, kalau yang di sini nih? Sama juga variasi nih. Variasi ya. Dari harga 400 sampai 1,2. Oke, sampai 1,2 ya. Tuh, teman-teman tinggal lihat. Nah, yang di sini nih. Ini 400. 400 sampai 500. Sampai 500. Ya. Oke, siap. Nah, tadi kan saya opening ini, Bang. Ini menarik juga. Ini berapaan dia? 3 juta ya. Ring tembaga cok. Oh iya ya. Wah, ini mah gak usah diganti ya. Udah mewah ikatannya ya. Jumbo lagi. Nah, ini agak kecil nih.
udah body glass semua. Ini ada kecil nih, saya lihat dari jauh, tapi bentuknya unik nih. Berapaan ini, Bang? 250.000. Waduh, saya aja tertarik ini tuh. Coba lihat itu. Piramid ya. Ringnya alpaka ya? Alpaka. Oke. Okay. Nah, kalau yang berdiri ini nih, berapaan dia nih di sini nih? Yang ini peraknya 1-2. 1-2 itu perak semua. Ini 800. Siap. Ini 1 juta. 1 juta. Oke, okay, yang lain? Harganya 600-an. 600-an. Oke, okay. Itu teman-teman tinggal screenshot aja. Doko semua ya atau palamnya campur? Doko, Magico. Oke, okay. Magico ya. Siap. Oke, teman-teman, kita sudah lihat semuanya beberapa koleksi di sini karena mau lobet ini baterainya ya. Jadi Abang tiap hari ngelapak atau jarang, Bang? Tiap hari. Tiap hari ya, dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 5. Dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore ya. Ya. Izin kontak person yang bisa dihubungin berapa, Bang, nomornya, Bang? 0896 0196 0102 0102 7587. 7587 dengan Bang siapa? Didin. Bang Didi ya. Didin. Oh, Bang Didin. Oke, okay, siap. Dan itu bisa by phone atau via WhatsApp ya. Oke, okay, Bang, terima kasih banyak sudah ngijinin saya nge-review. Yeah. Mudah-mudahan setelah kita review makin ramai dan makin berkah usahanya ya. Amin. Sukses selalu. Siap. Oke, okay, sahabat Deng, itu tadi salah satu lapak spesialis bacaan doko yang ada di Rawabening karena kebetulan memang dia juga udah mau close, baterai juga mau lobet ya. Bagi teman-teman yang pengen nampak koleksi wajib merapat ke sini karena sini salah satu lapak referensi dari Deng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu beda Deng dan juga teman-teman dari Jatinegara. Thank you. Thank you, Bang ya. Kita close lagi di sini yang gede nih.